Satu lagu dari Monita Tahalea dengan memulai kembali sama seperti kita sore hari ini nih Sobat Maestro ya. Kita mau memulai kembali untuk belajar menjadi seorang wanita yang sesungguhnya, betul? Betul. Kita udah berdiri di sini di studio, kalau misalkan Sobat Maestro boleh lihat ya, ada di YouTube channel kita semua juga di Radio Maestro. Kita sekarang pindah spot karena di sini kita mau belajar untuk masak yang sebenarnya. Menjadi wanita sesungguhnya. Menjadi wanita sesungguhnya tadi ya. Dan gak hanya abal-abal ya, maksudnya kayak Dita gitu kan masih belajar masak. Ini kita langsung mendatangkan seorang chef ke sini. Hai, welcome. Hai. Kita manggilnya Kak Fia ya. Iya. Oke, nah Kak Fia sore hari ini kita kan pengen diajarin masak juga, pengen tahu mungkin nggak masak yang ribet-ribet dulu karena waktunya juga akan cukup nih Sobat Maestro ya. Tapi kita bakalan diajarin masak apa nih? Hari ini kita bakal masak nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood. Makanan yang paling simple ya. Makanan yang paling simple tapi pasti kalau beda tangan beda rasa. Iya. Ya setuju ya. Jadi nanti ladies kalau misalkan di sini sambil Kak Fia masak, mau tanya-tanya atau mau apapun ini, karena kita juga di sini ada beberapa yang kita nggak tahu ya, si Angel ya. Ada apa bahan-bahannya apa segala macam, nanti bisa sambil tanya langsung sama Kak Fia. So mau langsung aja minta Kak Fia langsung masak ya. Oke. Okay. Siap ya, silahkan sambil ngejelasin juga boleh Kak Fia. Belum nyala ya? Belum nyala ya. Yang pasti ada kompor ya, ibu-ibu ya, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa apinya ya Bu. Jangan lupa sekarang apinya. Kita masukin mentega ya. Itu apa mentega? Ini apa, mentega apa? Atau butter sebenarnya sama aja. Cuman kalau butter itu lebih asin ya. Jatuhnya ya. Gimana? Ulangi. Dengar Yoni. Asin. Mentega sama butter itu sebenarnya sama aja. Dari bentuknya juga sama kan. Cuman kalau butter itu lebih asin kalau untuk masak. Makanya dia kenapa lebih banyak dipakai untuk masakan western ya. Atau yang lebih cepat saji. Karena ini dia lebih. Ini margarin. Kalau kalorinya gimana kalori? Ah, kalorinya untuk margarin sama butter sama itu tinggi banget. Gimana? Margarin sama butter sama tinggi banget. Nah, sama tinggi. Margarin sama butter sama tinggi ya kalorinya. Kayak lu, ya kan tinggi badan ya. Kalau gua kan tinggi hati. Jadi ini pakai penggunaan si mentega ini sedikit aja. Iya, sedikit aja. Kalau aku pakainya double, dia pakai mentega sama pakai minyak juga karena ini minyak biasa, minyak wijen. Minyak biasa. Kalau minyak wijennya udah aku satuin di bumbu rahasia ya. Oke. Wah, jadi ini si mentega sama si margarin, mentega sama minyak digabung gitu. Betul. Supaya apa tadi? Kenapa dibalikin lagi? Ini soalnya kalau aku, ini supaya dia lebih meresap, jadi disisain dikit aja. Kalau terlalu banyak ini hanya untuk manasin wajannya aja. Basah nanti. Iya, maaf. Okay. Nasi goreng becek. Iya. Oke. Mulus ya. Ini bahannya apa aja? Ini bahannya ada telur. Udah gitu aku pakai totole. Ada saus siram, ada minyak wijen juga. Terus udah gitu kayak biasa cabenya. Terus ada bawang daun sama seafood-seafoodan. Okay. Seafood ada udang, ada bakso sapi, ada telurnya bakso. Gak dikasih garam gitu? Ini aku pakai. Oke. Aku udah cuci tangan ya. Iya. Sekarang aku pakai. Itu dipakein? Bawang putih. Bawang putih. Oke, jadi wangi. Udah wangi ya, udah lapar ya Bu. Angel lapar dari tadi. Angel lapar ya. Teksturnya jadi kayak gini ya, jadi dia nggak bakal nempel di panci kalau kita double mentega sama minyak, terus kita kurangin minyaknya. Oke. Kak Fia, kalau bikin nasi goreng, katelnya itu ngaruh nggak sih? Ngaruh sih, ada yang nempel ya. Jadi mendingan pakai yang teflon anti nempel bukan aja. Bukan nempelnya kalau aku, soal apa? Wanginya itu loh. Untuk jadi wanginya? Kalau wanginya sih enggak sih. Enggak. Biasanya seasoningnya yang bikin ngaruh wangi. Wanginya dari itu, dari seasoningnya. Tapi kan ini dia belum dibumbuin udah wangi loh. Tadi udah ada kan bawang putih sayang, bawang putih yang bikin wangi. Pas seafoodnya langsung dimasukin. Aku juga pakai bawang putih di rumah tapi gak wangi begini. Udah tenang. Nanti dibahasnya nanti sih. Oke, jadi karena nasi goreng seafood, ternyata si sebelumnya karena di sini ini tuh udah setengah matang gitu ya. Iya. Si seafoodnya ya. Udah setengah maestro, jadi di sini tuh seafoodnya udah setengah matang karena ya udah lebih dulu digoreng dulu ya. Betul. Digoreng direbus apa digoreng? Digoreng. Pertama direbus dulu setengah matang, abis itu digoreng. Oke. Sekarang kita masukin nasinya. Wajib itu tuh, Vi, kayak begitu. Ya.
Itu si seafoodnya wajib setengah matang? Iya, betul. Oh. Pokoknya supaya udangnya dia enggak matang ya? Iya, supaya enggak bau juga. Kalau aku mungkin digoreng di situ dulu, jadi kayaknya udah lama banget. Iya, mungkin kegagalan kita di situ, sis. Iya. Oh, kamu sering gagal ya? Oh, aku penuh kegagalan dulu. dulu. Tapi kegagalan itu awal. Awal? Kamu bijak banget sih. Harus gagal dulu ya, Bang. Harus gagal dulu. Supaya nanti kita bisa berhasil. Tepuk tangan. Luar biasa. Eh, by the way, ini Kavia masak nasinya banyak. Jadi yeah, kita kebagian kayaknya semua ya. Yakin ibu hamil gak mau bawa pulang? Aduh, jangan-jangan kalau di sini. Soalnya on frame malu. Okay, jadi ini tuh nasinya. Nasinya harus nasi kemarin? Nggak harus nasi kemarin, tapi yang penting nasinya agak perak. Nah, karena iya, kan ada tuh, lembek-lembek gitu ya. Iya, sekarang kan ada tuh di supermarket ya, nasi biryani yang buat biryani itu bagus buat nasi goreng. Beli nanti kita. Oh, online, oke? Nggak boleh nyebut merek tapi. Itu mah udah bukan merek, oh, itu bukan mah jenis. Oh iya, bukan merek. Oh, jenis. Tahu aja ya. Tadi seafoodnya apa aja, Kak? Ini ada udang, ada bakso sapi, bakso ikan, terus ada apa lagi ya? Ya, bahasa ikan sama udang, sama bahasa ayam. Pakai bahasa sapi juga sedikit tuh. Ini bumbunya dikasihnya di sayurnya apa di nasinya? Tadi totalnya aku kasih buat telur aja sedikit. Dia ngeliat telur aja. Habis itu aku punya bumbu ini. Nah, ini bumbunya ini bumbu rahasia. Kamu tadi gak perhatiin ini orang jauh ya. Racikannya ya. Oh, jadi Allah. Jadi itu campurannya udah pasti ada saus tiram, ada wijen, ada gula juga, ada totole, karena kita nggak pakai MSG ya. Betul. Jadi ini nggak pakai MSG ibu-ibu. Oke. Padahal pakai aja. Padahal kita anak asli. Kita kan klub MSG di sini. Kita anak micin loh. Lebih sehat tanpa micin. Ini nggak, ini bumbu rahasia. Bumbu yang rahasia yang katanya bikin enak. Ya. Tapi antara lain terdiri dari apa aja tadi? Ada saus tiram. Saus tiram. Ada minyak wijen. Minyak wijen. Terus ada totole. Totole. Ada garam. Ada garam. Ada gula putih dan Oke. Itu apa ya? Kalau aku bisa menebak, ada hadiah nggak? Gimana? Ada apa? Kalau aku bisa nebak tadi yang tit itu, ada hadiah? Boleh. Dapat apa ya? Voucher makan di sana gitu? Oh boleh. Voucher makan di mana? Restorannya emang di Metro. Metro ya. Karena ternyata Kavia juga datang ke sini, ternyata bukan hanya baru bisa masak yang kayak Dita, baru belajar masak nih, ladies. Ternyata beliau juga rajin masak, karena memang udah dari berapa lama, Kak? Kebetulan jadi ini usaha dari ayahku, udah dari 2002. Udah lama juga ya. Emang sekolah masak gitu, Vi? Aku enggak sih, aku otodidak aja. Otodidak. Hobi ya? Dimana restorannya, Kak? Restorannya RM Metro, ada di Mas Kumambang, belakang Horizon, di Pujasera Gatsu 32, sama di Metro. Metronya sendiri. Juga ya. Mampir-mampir ya, ladies. Iya, mampir-mampir. Kenapa kamu jadi kepengen bisa masak profesional gitu masaknya? Sebenarnya aku nggak bisa bilang kalau aku profesional masak, cuman karena mungkin di keluarga aku tuh semuanya suka masak, jadi senang aja. Senang masak terus jadi duit. Ya benar. Kalau semua suka masak suka rebutan masak. Benar-benar pintar. Pintar-pintar benar-benar suka rebutan masak. Ah, gua aja yang masak di rumah kayak gitu nggak sih? Kebanyakan sih yang masak kayak aku kalau di rumah. Okay. Oh wow, berarti masakan bapaknya yang tadinya ngajarin udah nggak kepake. Ya, jadi turun ke anaknya. Udah lebih enak yang Kavia ya. Iya. Bumbu-bumbunya beda kali ya, bumbu zaman dulu sama bumbu zaman sekarang gitu ya, Vi? Bumbunya sama aja. Jadi kebetulan kita tuh boleh bocorin sedikit nggak sih kalau RM Metro tuh ada 9 cabang di Bandung. Oh, 9 cabang. Terus di semua cabangnya itu rasanya pasti sama karena semua resepnya itu dari papaku. Kita bikin kemasannya bentuknya kayak tadi yang aku plastikin itu. Jadi semua chefnya nggak ada yang tahu resepnya. Secret resep. Secret resep. Mantas ini wanginya aja udah beda banget, ya ampun. Oke. Okay. Hah, udah beres? Beres. Oh, tadi Giken, semua mau tanya udangnya. Iya, Kak Ria, tadi katanya udangnya kok belum dikupas?
Udangnya udah dikupas. Oh udah, iya. Tutin. Belum. Udah dikupas. Oh ini. Kayak vitamin. Oh. Tapi katanya, tapi semua udah direbus kok. Udah direbus dan udah digoreng. Sih, kalau udang, aku nggak tahu. Udang ada yang suka dikupas, ada yang enggak. Kalau aku kan sendiri ada beberapa juga yang suka. Betul. Ada nggak dikupas gitu. Untuk yang alergi itu biasanya nggak dikupas. Oh. Tapi nggak semua ya. Iya. Iya sih. Dipikir kalau kecil nggak dikupas ribet, kalau gede baru dikupas. Iya gitu. Kan? Simpel itu ya, kalau simpel itu ya pemikiran. Kalau kecil mah happy ya, ya. Itu ya. Ini mau ya, dicobain ya. Dulu atau gimana? Oke, dan ini ternyata dengan minyak yang sedikit tadi bisa loh menggoreng nasi yang banyak ini, karena aku pikir tuh kalau nasi goreng kan kudu banyak minyak ya. Hmm. Sampai masih. Kayak banjir gitu minyak. Biar lebih enak, padahal ternyata enggak ya. Nah ini udah. Sebenarnya kalau nasi goreng itu harus banyak belajar. Nah itu. Supaya dia enggak goreng. Supaya enak. Cobain dulu. Mau dicobain dulu atau gimana? Mau dicobain dulu silakan. Ini siapa yang mau jadi volunteer? Oh silakan yang lapar, yang pilih. Oh kita mau ini ya. Takut habis. Anja lapar kan? Kayak sambil nunggu nih, ada yang mau ditanyain gak sama Kavia nih ladies? Entah bisnisnya atau. Kamu sekarang udah berkeluarga belum? Belum. Belum. Tapi kamu kayak pernah ngerasa kamu tuh lebih keren dari cewek-cewek lain gitu gak sih? Karena kamu jago masak gitu kan. Secara perempuan-perempuan yang zaman sekarang kan beli gitu kan. Malas buat masak kayaknya. Kalau ngerasa lebih keren sih jujur enggak. Enggak sama sekali. Cuman mungkin seneng masak aja, jadi punya kelebihan yang lebih kali ya dari yang lain. Karena kan kalau setiap perempuan pasti kelebihannya beda-beda. Ada yang suka masak, ada yang bisa jahit. Aku bisa masak, aku gak bisa jahit. Ada juga yang bisa melukis, aku gak bisa melukis tapi aku bisa memasak. Kalau menurut aku sih. Tapi kan kalau masak kan salah satu hal terpenting ya. Ya mau gak mau soalnya. Gitu kan untuk kehidupan tuh di mana? Kehidupan. Ya, bukannya aku mendiskreditkan yang lain ya, tapi kayaknya kebutuhan masak sehari-hari ya kayaknya kalau buat masak ya mau nggak mau gitu kan nggak bisa ditinggalin ya nggak bisa nggak dikerjain juga kali kan. Kok gimana nggak bisa masak? Yang jago belajar. Yang jago ke pasar ini kan? Oh iya jago ke pasar yang ke pasarnya malam-malam. Iya. Oke. Nah. Tapi berarti Kavia mah nanti kalau udah rumah tangga udah apa maksudnya masak tuh udah bukan jadi masalah ya? Karena kan kadang-kadang ada ya orang yang baru married teh yang masalah teh. Alah gak bisa, gak masak, bisa terus punya anak lah mati dah udah. Kayak gitu. Terus bosen gak? Pernah bosen gak masak? Enggak. Sama sekali kesel kan. Banget masak gue mundahan, gue gak mau masak lagi. Itu elu kayaknya Tin. Gak terpaksa lah juga. Itu kan udah hobi banget. Udah jadi kesenangan lah ya. Jam berapapun you have to wake up. Oke. Oke. 24 hours. Kuantitinya segubung gimanapun. Bisa. Oh. Tapi gak semua ya. Ayo ditanya. Bapak Yuni masakan Korea. Tapi Korea aku gak bisa. Belum. Kalau Korea aku belum bisa. Korea belum bisa. Oh ini Yuni udah bisa Korea? Aku bisa makan. Bisa makan, bisa makan. Terus kalau masak ini kan sebenarnya saya tuh paling gak bisa masak nasi goreng sih. Kenapa? Nggak tahu kenapa nasi goreng saya nggak kepake sama suami saya. Kepake yang mang-mang yang lewat. Iya, oh. Padahal sebetulnya paling simpel kayaknya ya bikin nasi goreng. Tapi nggak tahu kenapa rasanya memang kok tuh itu kan dia nurunin nasinya aja udah indah gitu ya. Nasinya kayaknya enak gitu ya. Wah gitu. Iya, kalau saya yang bikin kayaknya nempel-nempel gitu nah, ya. Nah itu teh efek nasi kayaknya Tin, di rumah juga nasi gitu. Nasi sama minyak. Jenis nasinya juga. Sama pancinya. Nah, mungkin ini kan gak nempel ya tadi ya. Jenis nasinya ngefek gak sih Vi kalau kamu ganti beras gitu-gitu? Beras enggak, yang penting pera aja ya kalau untuk nasi goreng tuh. Lebih yang kering. Yang panjang-panjang ya kak ya? Iya. Jadi ini kurus. Aku nggak pakai yang biryani, ini pakai nasi biasa, cuman dia lebih kering aja, takaran ya, airnya lebih sedikit. Ya. Oh iya, jadi bear gitu, tau nggak? Yang bear. Iya. Tapi ada yang bilang tuh kalau misalnya beras yang dimasukin kulkas tuh terus udah gitu dimasak lebih nasi goreng katanya lebih enak, betul nggak? Nah, nggak tahu tuh. Gitu nggak, Vi? Gimana? Sorry. Kalau misalkan ada katanya ada orang yang bilang tuh nasinya dimasukin kulkas, udah gitu besoknya baru dimasak, katanya lebih enak katanya. Iya betul.
nasi betul kemarin ya. Iya betul, itu lebih bagus. Kenapa nanti cari nasi sisa? Itu yang bikin keras kali ya. Untuk ya, untuk ngaduknya juga lebih enak soalnya. Kalau nempel dia kurang enaknya banyak soalnya kan. Kalau kering tuh lebih enak. Ngaduknya nasi kemarin itu berarti ya. Berarti pengaruh dari masukin kulkas jadi lebih kering ya. Iya betul. Soalnya kalau lembek kan suka nempel di wajannya juga ya. Iya, kalau lembek iya betul. Ini gimana, mau dicobain dulu? Iya dong, mau dong, cobain dong. Silakan, silakan ini. Oh iya, jangan. Yang suka masak. Iya. Yang suka masak. Sakti. Oke, Sobat Maestro, ya pasti nanti kita bakalan balik lagi untuk tahu ini rasanya seperti apa dan kita icip. Tapi tunggu dulu ya, sabar dulu ya. Karena surprise, tunggu sampai nanti kita bakalan balik lagi di sesi yang berikutnya. Tetap bersama dengan kami di 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Oke, balik lagi bareng sama kita masih di Lady Soul Sobat Maestro ya. Tadi kita udah belajar masak, udah dikasih tahu juga. Memang masakannya simpel seperti yang misalnya Sobat Maestro pernah coba di rumah, pasti siap rupa pernah coba, ibu-ibu pernah coba untuk bikin nasi goreng. Cuma yang bikin beda adalah tadi bumbu racikan yang memang ini secret recipe banget ya. Jadi itu bisa dimodif sendiri sih untuk bumbu tersebut di rumah masing-masing ya, dicoba-coba aja. Yang pasti tadi ada campuran kecap aja gitu ya, itu yang pasti yang selalu ada di nasi goreng. Ini udah ada tampilannya, mungkin bisa dilihat di depan kita. Tadi udah ada nyobain juga ya. Tadi pakai kecap manis nggak? Tadi pakai kecap manis. Pakai sedikit kan? Nah iya, soalnya di rumah saya kalau bikin kenapa dia lebih negro daripada Oh iya, anak gue juga lebih suka yang kecapnya tuh banyak gitu. Yang lebih satu manis, suka putih, yang satu suka manis, yang kecapnya banyak ya, bener ya? Tapi belum tentu enak dah nasi goreng yang terlalu coklat. Dah kalau suka mah enak. Gimana selera? Nah, saya gagal soalnya bikin yang terlalu coklat. itu gimana ini, tangan deh? Gimana tangan ya Kavia tuh? Iya katanya. Dan ini yang menarik netral banget. Ini netral. Iya. Ini tengah-tengah ya. Nggak coklat banget, nggak putih banget. Iya, ya. Iya, benar. Oke. Okay. Nah, nasi goreng saya tuh nempel-nempel. Iya. Kenapa sih Vi nasi goreng nempel-nempel Vi? Biasanya Vi? Biasanya. Minyaknya terlalu panas, cerang! Kurang panas. Aduh, ini 2021, kenapa ini kuping? Minyaknya dipanasin dulu, banyak. Setelah kita putar-putar wajannya, dibalikin lagi minyaknya. Karena supaya nggak terlalu banyak, tapi minyaknya nempel di panci, pancinya panas. Tapi kan kalau masak gitu kalau hati kita lagi panas terus katelnya terlalu panas kan jadi pilih gitu ya. Oh iya, pernah nggak Via kalau lagi masak terus beri emosi gitu sambil marah hasil masakannya gimana tuh, itu efek nggak? Nah kalau lagi bete mendingan jangan masak berarti mending pencet aplikasi gitu. Pencet aplikasi. Akhirnya suka gagal terus ya jadinya ya masaknya. Pernah kamu kayak gitu? Sering nggak? Pernah, nggak sering. Karena aku seneng banget masak, nggak tau ya. Kalau diam di dapur tuh happy aja. Biarin panas hareudang gitu, minyakan gitu. Biarin aja ya. Bener kan? Kan Via kan dia chef tapi dia kan pasang bulu mata, Nek. Nah, itu. Ya kan? Ada yang jatuh-jatuh. Ya kan secara kita Miss Alice ya kan dari kemarin dulu ya kan. Kita tuh Raffi. Jadi Via tuh make sure kayak alis, penampilan kamu udah firm dari awal and then when you cook you don't have to retouch everything gitu. Apa gimana? Why you don't care? Soalnya kayak aku tuh gimana ya, aku seneng dandan, tampil juga, tapi seneng masak, jadi gimana ya, penting asal aku gak pakai kuku-kukuan sih. Tapi kan muka lu terus gimana dong yang minyakan-minyakan gitu abis? Aku don't care. Don't care. Kalau kita kan care. Padahal dia masih single tapi don't care ya. Kita yang udah double-double kenapa care banget ya? Aduh. Kita yang terlalu rese kayaknya ya. Bener. Kalau ini enggak ya? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali ya. Aku tuh kalau misalkan ada orang yang masak yang goreng kerupuk udang atau goreng bawang goreng, aku pergi dari rumah. Kenapa? Apalagi terasi ya? Oh enggak, terasi sih masih bisa. Kalau pete? Pergi dari rumah. Enggak suka? Kalau seafood juga kan biasa ada orang yang enggak. Enggak, suka. Tapi makanya dia kan itu ibu-ibu tuh ya, kalau bikin bawang goreng tuh yang bikin sendiri bedeh. Bawangnya kan banyak banget, setuju enggak? Oh iyalah. Iya kan? Terus udah gitu. Paling sebel kalau motong bawang. Tuh. Bisa enggak? Tangannya nempel. Kelihatan masaknya jago banget ya.
Terus Vi, kamu gimana pengalaman-pengalaman yang paling mengesankan gitu Vi? Selama masak. Selama masak yang paling mengesankan itu waktu tahun lalu sebelum pandemi, kita di Spanyol kan? Spanyol, senyorita sarangnya. Terus aku kayak punya teman-teman gitu yang family-nya pengen banget makanan Indonesia. Akhirnya aku bingung mau bikin apa. Aku bikin mie ayam sama soto, dan ternyata mereka seneng banget. Mie ayam ada bahannya di sana? Ada. Oh, bahannya ada. Kayak Chinese shop gitu kan. Jadi aku belanja bahannya di sana, terus aku bikin. Sekolah di sana? Enggak. Liburan aja. Angel, kamu kepo. Pasti di sana ada seseorang ya. Banyak orang di Spanyol yang menunggu hasil masakannya. Tapi terus udah gitu mie ayam sama soto emang nyambung ya di sana ya? Enggak, maksudku jadi kayak iya satu-satu, tapi mereka seneng banget. Tapi kayaknya di Spanyol nggak ngerti Tin itu nyambung atau enggak. Kalau kita enggak kayaknya itu. Pernah surfing terasi nggak ke foreigners gitu? Oh iya benar. Terasi? Enggak sih. Aku nggak nemu juga di sana. Harusnya sih ada ya, karena soalnya kalau di London juga ada, tapi di Spanyol tuh aku nggak nemu. Petai juga aku nggak nemu, jadi susah. Ada. Berarti itu sangat di apa tuh namanya? Bau kali ya, nggak boleh. Menurutnya. Petai tuh harus dihargain banget, tau nggak? Iya. Awalnya berarti kan nggak ada di mana-mana, tau? Nah, kayaknya di sana kalau misalnya baunya menyengat gitu kayak. Orang pada kabur gitu. Bedanya sama orang Indonesia, kalau di sana tuh mungkin karena nggak biasa ya. Jadi kalau kita masak, mau menurut kita itu bau sampai kita bikin bersihin, kayak misalnya kita bikin rica-rica ya. Iya. Banget karena beda gitu loh wanginya. Mereka malah admire gitu. Iya, mereka. Kita haci-haci. Iya. Oh gitu. Terus udah gitu apa lagi Vi? Cerita-cerita yang itu yang asik. Kalau mau masak sih, gitu ya, akhirnya masak tuh apa yang gak terlupakan? Yang gak terlupakan itu akhirnya aku diundang di rumahnya salah satu teman aku. Jadi mereka ada acara kayak family gathering, terus aku masak untuk 15 orang. How many dishes? Mereka itu rasanya sama kayak restoran yang di Madrid, tapi aku sebenarnya belum pernah rasain itu karena pada saat aku ke situ mereka tutup. Rasanya katanya sama banget. Berapa masakan waktu itu? 5. Lima masakan Indonesia sendiri. Sendiri. Kamu itu tidur nggak itu? Kalau boleh tahu, waktu itu aku bikin nggak Indonesia aja sih, aku bikin spring roll. Terus aku bikin spring roll tapi isinya pakai kayak cornets, beef itu aku campur. Terus mie ayam itu tadi, mie baso, mie ayam, tapi aku bikin mie ayam abang-abang yang bumbu kuning. Pakai jamur. Mie ayam 10.000. Lagi ya waktu itu aku bikin nasi goreng. Nasi goreng ayam, mie goreng sama aku goreng kerupuk udang juga. Kerupuk udang. Yang bikin saya keluar rumah. Yang pasti ini beda. Yang pasti ini beda nih Sobat Maestro ya. Kalau misalkan bumbunya mungkin makanannya sama, mie goreng, nasi goreng. Cuma ya tadi dibilang yang bikin beda lah bumbu yang diracik sama Via sendiri ya. Setelah belajar mungkin dan passion sendiri, akhirnya muncullah racik bumbu ini itu yang akhirnya bikin enak di lidah. Kita harus break dulu sebentar ya ladies. Aku mau boleh nanya lagi satu? Gak boleh, nanti di sesi yang berikutnya ya. Boleh, ternyata dapat kesempatan. Gue mau nanya sebagai perempuan ya, kok lu berani sih gitu? Berani kesana and then your skill kan cooking lah gitu ya. Di sananya tuh selama banget gitu kan, sendirian ya? Iya, aku sendiri. Kok berani sih? Aku seneng traveling pertama, kedua begitu orang pengen rasain masakan Indonesia kan aku dengan bangganya masak-masakan Indonesia kan. Akhirnya ya udah jadi happy aja. Terus izin orang tua gimana? Mereka oke-oke aja sih. Oke-oke aja? Wah. Anak yang mana deh? Yang kelihatan sih deh rambutnya. Nyambung. Oke, anak yang mandiri jadi dipercaya untuk pergi ke negeri orang ya, karena bisa masak ternyata. Jadi mama papa nggak khawatir anaknya kelaparan di luar negeri orang. Kita harus siap-siap juga ya. Soalnya. Oke. Untuk Sobat Maestro yang emang masih penasaran, pengen denger kita ngobrol apa, nanti di sesi yang berikutnya bakalan lebih seru. So, tetap di sini ya bareng sama kita di 92,5 Maestro FM. How sweet the sound.